Pertanyaan saya, Ustaz, dari orang yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, apa yang menjadi dalil mereka dengan perkataannya? Dalilnya pakai logika. Logika-logika yang diambil dari ilmu filsafat. Seperti logika mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, maka tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Kita bantah sekalian saja, bilang jangan bicara. Paham? Antum bilang Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk, Tuhan bicara tapi tidak boleh dengan huruf, tidak boleh dengan suara. Ya, itu masih sama dengan makhluk, sama-sama bisa bicara. Bilang aja Tuhan tidak bisa bicara dari awal. Paham maksud saya? Makanya kita bilang Tuhan bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Justru kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan apa namanya? Tema apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya sempurna dalam pembicaraan. Tetapi suara Tuhan tidak seperti suara makhluk. Makanya firman Tuhan tidak seperti firman manusia. Firman Allah Al-Quran mu'jizat. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Kata Allah, katakanlah seluruh jin dan manusia kumpul bersatu padu datangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu. Allah mencela Al-Walid Ibnu Mughirah tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Dicela oleh Allah, kata Allah, "Sanuslihi saqar." Saya akan masukkan dia dalam neraka saqar gara-gara bilang Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Nah, apa bedanya yang mengatakan Al-Qur'an ini terjemahan Muhammad? Berarti ini lafal Muhammad. Nah, kalau Al-Qur'an itu lafal Muhammad, yang tulis Muhammad, maknanya dari Allah, hanya sekedar terjemahnya dari Muhammad, kata mereka Allah tidak Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Allah buat Muhammad paham? Kemudian setelah Muhammad sudah paham, maka Muhammad ungkapkan sallallahu alaihi wasallam, ungkapkan dengan bahasa dia. Berarti Al-Qur'an bukan firman Allah dong. Berarti bahasa Muhammad. Nah, kalau bahasa Muhammad pasti bisa ditiru oleh orang kafir. Orang kafir juga hebat dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak mampu karena ini bukan bahasa Muhammad, tapi bahasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang Allah mudahkan orang hafal Al-Qur'an. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Al-Qur'an tersebut, ya. Oleh karenanya Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang ngajari Muhammad Al-Quran. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, lafalnya dari Muhammad, terjemah dari Muhammad, ngapain Jibril datang? Paham? Jibril datang karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil mereka mengatakan Al-Quran makhluk hanya sekedar logika. Logika dari mana? Dari buku-buku filsafat yang bukan dari Islam. Kenapa ente mempersyaratkan kalau Tuhan tidak boleh bisa bicara, tidak boleh ada suaranya? Dari mana dalilnya? Ya, kita bilang ada Tuhan tidak punya suaranya, maka Tuhan yang kurang namanya, Tuhan tidak sempurna. Kita bisa balik seperti itu. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khulqu Afalil Ibad menyebutkan Allah punya suara tapi suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dalam kitabnya Khulqu Afalil Ibad. Soal Al-Quran bukan makhluk seperti yang kita pahami selama ini. Lalu bagaimana cara kita memahami firman Allah dalam surah As-Suhruf ayat 3 dan 4? Yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ada dalam induk Alkitab, Lauhil Mahfuz. Yang buat saya bertanya-tanya, kalau Al-Quran tertulis di Lauhil Mahfuz, bagaimana menjawab pertanyaan, kalau begitu Al-Quran itu makhluk? Karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelumnya. Jadi biasanya kalau seorang itu senang dekat-dekat syubhat, dia juga akan dapat banyak syubhat. Ya. Itu tadi terkait dengan pertanyaan Al-Qur'an, syubhat seputar Al-Qur'an itu makhluk, itu cuman syubhat dan pemahaman sebagian manusia saja. Iya. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalam Allah. Apakah dia dalam keadaan ditulis, dalam keadaan dibaca, dalam keadaan dihafalkan, semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Qur'an yang tertulis itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Betul, kalau ditulis di kertas ada tinta yang menulis, kertas tinta itu makhluk. Tapi yang tertulis padanya itu adalah Al-Qur'an. Dan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah bukanlah makhluk. Iya. Firman Allah bukanlah makhluk. Karena itu dikatakan Al-kalamu kalamul bari
sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara itu adalah suara orang yang membaca, benar suara dia membaca. Tapi yang dia baca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu supaya masuk ke negeri Islam, ingin mendengar Al-Quran, maka perintah Allah kepada Nabi-Nya, beri jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Sekarang saya mau bertanya, ini ayat dikatakan sampai dia mendengar firman Allah, apa yang dia dengar? Hah? Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran dia dengar dari siapa? Dari Allah langsung? Hah? Bukan. Dari Jibril? Bukan juga. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad atau dari para sahabat, kan begitu. Tapi bersamaan dengan itu semuanya disebut kalamullah. Bahasa dalam Al-Quran kalamullah. Itu hukum syar'i di dalam hal ini. Jelas ya? Jadi dibedakan antara Allah, Allah itu makhluk. Jelas ya? Allahul Mahfud itu makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Selesai begitu saja masalahnya. Iya. Dan tidak ada masalah membahasakan tentang Al-Qur'an pada apa yang dibaca, apa yang ditulis dan seterusnya disebut dengan kalamullah.